صلوا على محمد <applause> Haikal MZ Karena waktu yang semakin berjalan Maka kita memasuki acara kita yang keempat Atau acara utama pada malam hari ini Yaitu Mawizotul Hasanah Yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Fikri Haikal MZ Kepada beliau dipersilakan Salu ala Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil adamin Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang mulia para ulama, para kiai, para asatis dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, panitia peringatan maulid, serta DKM mushola, Baitu Salam, Ibu Bapak, saudara-saudara kaum Muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat. Kenapa? Karena kita hidup nggak bisa seorang diri. Kita perlu orang lain, dan orang lain perlu kita. Jangankan untuk hal-hal yang sulit, untuk perkara yang mudah saja kita perlu bantuan orang lain. Apa contohnya? Senyum untuk senyum saja yang mudah. Kita perlu bantuan orang lain. Betul apa enggak? Hati-hati kalau udah bisa nyengir sendirian. Karena itu Quran jelas-jelas mengajarkan kepada kita, eh manusia hiduplah kalian lita'arofu bergaul. Uy. Uy. orang parung jaya hidup kudu bergaul. Ini yang dikatakan Al-Quran. Kita ini harus hidup bermasyarakat. Kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Itu sebabnya kita dianjurkan bergaul. Apa sih bergaul? Nah ini yang penting nih, saudara yang namanya bergaul begini. Apa yang kita rasain kagak enak, orang lain juga ngerasain sama tuh bergaul tuh. Kalau dikatain kagak enak, Jangan suka ngatain orang. Tuh, bergaul tuh, woi woi. Kalau dicubit kagak enak, jangan suka nyubit orang. Kalau direndahin kagak enak, jangan suka ngerendahin orang. Apa yang buat kita nggak enak, orang lain juga ngerasainnya sama. Justru dengan bergaul bukan cuma orang harus ngerti perasaan kita, tapi kita juga mau untuk belajar ngertiin perasaan orang lain. Sebab kalau bergaul orang doang suruh ngertiin perasaan kita, entar ujung-ujungnya baper. Demen bercanda, dibecandain marah doyan ngebanyol dibanyolin ngambok ada orang Parung Jaya kayak begitu ada yang mana orangnya <tuh> ah, ingat ya apa yang menurut kita kagak enak orang lain juga ngerasainnya sama tuh bergaul tuh kita kudu belajar, bukan cuma orang lain harus ngerti perasaan kita, tapi juga kita mau belajar untuk ngertiin perasaan orang lain. Tuh, bergaul tuh, nah tentu dalam bergaul membawa dampak baik dan dampak buruk. Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita hindarkan. Apa saja pergaulan yang membawa dampak buruk harus kita tinggalkan. Ini aja nih yang pengen saya omongin nih. Mudah-mudahan malam ini pidato saya di musola selesai dalam waktu lima menit nih. Ah. Eh, pidato di Parung Jaya sampai jam berapa? Sampai jam 12. belas ah, ikut patungan goceng aja nawar loh. Pertama, jangan berteman dengan orang yang punya penyakit iri. Ini membawa dampak buruk dalam kehidupan kita nih. Hindari berteman dengan orang yang punya penyakit iri. Apa penyakit iri itu? Enggak seneng ngelihat orang lain sukses, enggak suka ngelihat orang lain ber, lebih berhasil dari dirinya tetangganya beli motor demam tetangganya beli mobil opnam di rumah sakit dengar tetangganya bikin rumah mampus kalian itu Saudara penyakit hati nih iri dengki Orang Jerman bilang, "Artinya berek, ngerti, berek. enggak seneng, lihat orang lain susah eh, sukses, enggak seneng, lihat orang lain berhasil." Padahal yang diajarkan Baginda Nabi, "Kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga." Tuh ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang. Kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Alhamdulillah, tetangga saya beli motor baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. <silence> Kalau dikasih, tetangganya beli mobil baru. Alhamdulillah, tetangga saya beli mobil baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem tetangganya punya bini baru. Ah, yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh. <silence> kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Tapi kalau tetanggamu terkena bencana, tertimpa musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya juga. Kemarin pagi, Saudara-saudara kita di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Barat diguncang gempa 5, sekian skala Richter. Ratusan rumah luluh lantak, hancur duka mereka nestapa kita. Paling tidak kita doakan saudara-saudara kita mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan dan pahala yang berlipat ganda. Dia susah, kita ikut merasakan kesulitannya juga. Bapak, ibu, saudara-saudara kita, ini hidup di kampung pasti ada aja orang yang punya hati iri. Benar apa enggak? Kenal boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Kenapa sifat irinya khawatir, nular kepada diri kita? Jelas yang kedua, hindari dalam pergaulan berteman dengan orang yang senangnya bohong. Apa bohong itu? Memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berkarya, orang lain yang peras keringat banting tulang. Dia nggak ngapa-ngapain karya orang lain diakuin. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Orang kampung saya bilang persis ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam mejen mati-matian betelor. Sapi yang dapat nama. No, telur mata sapi. <laughs> Padahal nggak ngapa-ngapain. Biar dilihat paling berjasa karya orang diakuin. Ini memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Tukang bohong. Oi. Gampangnya begini dah. Bohong itu antara ucapan sama perbuatan nggak sama. Itu bohong tuh. ucapan sama perbuatan nggak sama itu bohong. Maka pantas dari mulai remaja sampai pemuda baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bergelar Al Amin. Apa artinya Al Amin? Ucapan dengan perbuatannya sama. Maka pantas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita jadikan pemimpin dari dunia sampai akhirat. Kenapa? Ucapan ama perbuatan sama. Maaf nih, pemimpin-pemimpin kita umumnya ucapan ama perbuatan beda. <tuh> Ucapannya mah mantap bener. Kalau saya terpilih, saya akan sejahterakan rakyat banyak. Begitu terpilih, bukan mensejahterakan, malah nambahin kesengsaraan rakyat. sekarang ini orang sering ngomong kita rakyat nih ibarat udah jatuh ketiban tangga ke giles motor. Bumplak, udah itu mah Apa buktinya Gampang lihat aja Pengangguran jumlahnya bertambah Nyari duit Susah Nyari kerjaan Sulit Ditambah lagi dengan membumbung Tingginya harga-harga kebutuhan Hidup ya Allah Pak 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 Kita nih orang laki kurang tapi ngerasain kenaikan harga-harga kebutuhan hidup. Tapi istri kita tuh pak puyeng otaknya ngatur duit belanja rumah. Udah lu diem aja lah. Bu. Bu. Ibu dikasih uang sama suaminya 10 ribu suruh belanja dapat apa? Harga-harga pada naik betul apa enggak? Yang turun cuma harga diri doang, beras naik, daging naik, telur naik, minyak goreng naik, susu. Yang jawab ngampleh mantep banget tuh. <laughs> Bapak ibu, saudara-saudara, nah kita hidup di kampung, di tengah-tengah masyarakat pasti aja ada orang yang senangnya bohong. Kenal, boleh, berkawan akrab nanti dulu. Kenapa? Muhammad Hatta, pendiri negara kita tercinta, beliau pernah ngomong begini. Kalau kagak pinter banyak belajar, ntar juga bisa diperbaiki dengan banyak belajar jadi pinter. Kurang pengalaman bisa diperbaharui dengan banyak latihan, ntar juga jadi pengalaman. Tapi kalau udah nggak jujur kata Muhammad Hatta, ini susah didandanin. Kenapa? Sekali ada kebohongan maka akan ada kebohongan-kebohongan berikut di belakangnya. Pantas Nabi dari remaja sampai pemuda bergelar Al-Amin. Dua yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, hindari dalam pergaulan berteman dengan orang yang senangnya ngomong melulu. Apaan aja dikomentarin, apaan aja diomongin, bahasa Jermannya lemes. Bapak Ibu, nah saya pengen ngomong begini sebenarnya. Orang boleh aja ngomongin kita segala rupa. Orang pantas aja ngomentarin kita macem-macem. Tapi yakinlah hidup ini kita yang jalanin. Kalau kita yakin berjalan di atas nilai kebenaran, maju terus, pantang mundur. Kagak usah ribet dengerin komentar orang. Jangankan kita berbuat salah. Kita berbuat baik saja, kita nggak bakalan lepas dari mulut usil orang lain. Apa orang Parung Jaya malam ini musola bikin maulid senang semua? Belum tentu. Uy. Uy. Apa dipikir orang Parung Jaya nih senang semua malam ini kita bikin maulid? Belum tentu. Ada yang mendukung terang-terangan Bagus musola bikin maulid Saya dukung Lalu bantu 50 juta Umpama lah Tapi ada yang mulutnya kagak ngomong apa-apa Artinya -apa, gerundel Bikin dulu pengajian maulid sono Mudah-mudahan entak wayahnya tuh malam hujan turun gede Ada kagak yang kayak begitu tuh? Ada sekali lagi saya katakan, jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja kita nggak bakalan lepas dari mulut usil orang lain. Dulu abah saya Allah yarham ke Haji Zainuddin MZ pernah ngajarin saya begini. Bapak saya. Woi. Bapak saya. Woi. Bapak saya. Ibu kenal sama Kiai Kenalan di mana lu? Kenal, kenal. So kenal. Abah saya dulu ngajarin saya begini. Fikri, kalau ada 10 orang, satu orang ngomongin lu mulu, jangan kebangatan lu puyengin. Saya bilang, kenapa bah? Ada sembilan yang senang sama lu. Yang atuk mes ngomongin lu mulu. Jangan lu dengerin. Saya bilang, bah kalau pertanyaannya saya balik, ada 10 orang nih, 9 orang ngomongin saya mulu gimana? Kata abah saya, jangan juga lu puyengin. Kan masih ada satu yang senang sama lu. Yang satu itu aja lu rawatin. Tuh, begitulah kita dalam kehidupan bermasyarakat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, nggak akan lepas dari mulut usil orang lain. Selama kita yakin berjalan dan berbuat dalam kebenaran, nggak usah repot dengerin omongan orang. Karena itu saya titip pesan nih, ada adik saya para remaja, para pemuda, parung jaya. Ini parung jaya ya. Para pemuda, para pemuda, saya titip pesan. Selama kalian berjalan di atas nilai kebenaran, yakinlah, teruslah berbuat. Jangan pernah takut salah berbuat dalam kebenaran. Ini penting, nih. Andai kata kalian salah berbuat dalam kebenaran, itu masih lebih baik daripada kalian gak pernah salah karena gak pernah berbuat dalam kebenaran. Contoh nih, saudara, baca Quran, salah masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Qur'an. Gua dong baca Quran kagak pernah salah. Bacanya kapan? Kagak pernah. <gih> Biji mata lu soek. Selama yakin berjalan di atas nilai kebenaran, maju terus. Berbuatlah, jangan pernah takut salah. Andai kata salah, kalian berbuat dalam kebenaran, masih lebih baik daripada tidak pernah salah, karena tidak pernah berbuat dalam kebenaran. Bapak, ibu, saudara-saudara, kaum Muslimin yang saya cintai, nah, nih, Maulid malam ini, kita daripada kita ikut ngomentarin orang yang kagak-kagak, lebih baik pertama. Basahkan lisan kita ini dengan memperbanyak kalimat "istighfar", saudara. Kalau ada orang yang ngomongin kita, jangan dibalas apa-apa. Ketahuilah, sesungguhnya sedang terjadi transfer pahala. Dosa kita berkurang, pahala kita bertambah. Dosa kita berkurang, kemana perginya? Ditimpain sama orang yang lagi ngomongin kita. Pahala kita bertambah. Dari mana asalnya? Dibagi sama orang yang lagi pada ngomongin kita. Kalau ada orang yang ngomongin kita, ngomentarin macam-macam, nggak usah kita bales. Jelas? Jelas? Ayo kita jaga lisan kita. Dengan apa? Pertama, perbanyaklah istighfar. Lihat sejarah. Nih kita mau lihat nih saudara satu-satunya manusia yang sudah mendapat jaminan ampun dari Allah adalah nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa tidak Nabi itu salah dan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah sejarah hidup beliau kita baca Nabi itu istighfarnya sehari semalam enggak kurang 80 kali. Wa fi riwayatin akhar dalam riwayat yang lain Nabi itu istighfarnya sehari semalam enggak kurang seratus kali. Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya أستغفر رب اللهم ارحمنا فإنك خير الرحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين Ya rahimin. Bapak, ibu, saudara-saudara, kaum Muslimin yang saya cintai, keutamaan istighfar bukan hanya pelebur, peluntur, penghancur, salah, dan dosa yang pernah kita lakukan, tapi Allah akan mengabulkan hajat dan keinginan yang terpendam ada dalam diri kita. Keutamaan istighfar luar biasa. Saudara adalah ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal artinya pengen banget datang ke kota Baghdad. Bu, bu, ibu tahu Baghdad? Ah, bunderan Grand Lake berok kanan tuh Baghdad tuh. Tahu, tahu, so tahu lu lah. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal artinya pengen banget datang ke kota Baghdad di Irak. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hambal nggak punya santri, nggak ada teman, nggak punya keluarga. Tapi artinya pengen banget datang ke Baghdad berangkat dari kampung ke Irak. Sampai kota Baghdad hari sudah menjelang petang. Mampir Imam Ahmad bin Hambal di Musola. Enggak lama masuk waktu maghrib, ikut sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib, tadarus Quran. Masuk sholat isya, ikut sholat isya berjamaah. Selesai sholat, wirid, zikir, doa. Habis doa, Imam Ahmad bin Hambal ngelepas jubahnya, ngelipet imamahnya, dijadiin bantal. Beliau pengen istirahat sebentar di dalam musola. Maklum perjalanan dari kampung jauh lagi siap-siap mau rebahan, datang merbot. Pak, jangan tidur di dalam musola. Musola tempatnya sholat. Kata Imam Ahmad bin Hambal, maaf bang, saya musafir datang dari jauh, mau istirahat di sini entaran aja. Kagak boleh. Sholat Isya sudah dikerjakan, jamaah udah pada pulang. Ini musola bentar lagi lampunya saya mau matiin, pintunya saya mau kunci-kunciin. Kalau tidur jangan di dalam musola, lebih baik di luar saja. Ya Allah. Imam Ahmad bin Hambal ulama besar dimaki-maki merbot. Hmm, merbot suwe. Keluar Imam Ahmad bin Hambal dari musola. ...di pinggiran jalan beliau celingukan. Nah, celingukan apa celingukan? Bingung. Di pinggiran jalan di depan musola beliau bingung. Ya wajar lah bang. Kita nih kalau di kampung orang... ...kagak ada yang kita kenal pasti begitu. Celangak, celinguk, bingung. Imam Ahmad bin Hambal di tepian jalan di depan musola bingung lagi bingung-bingungnya di pojok musola tuh ada pedagang martabak manggil pak sini dihampiri oleh Imam Ahmad bin Hambal kata pedagang martabak pak kelihatannya bapak bukan orang sini ya oh, oh. bapak ngapain di kesini Au. Oh. Hati saya nih dari kampung pengen banget datang ke sini. Sampai sini saya bingung, nggak tahu, saya nggak punya tujuan iba pedagang martabak kata pedagang martabak ya udah kalau bapak nggak punya tujuan lebih baik malam ini nginep aja di rumah saya seneng Imam Ahmad bin Hambal kata pedagang martabak senengnya entar aja dulu sekarang mendingan temenin saya dagang martabak Saudara bisa bayangkan ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki merbot nemenin orang jualan martabak. Selama nemenin pedagang tersebut, Imam Ahmad bin Hambal takjub, "Kenapa dari bibir pedagang tersebut enggak keluar kata yang sia-sia, kecuali untaian kalimat istighfar?" Ini dia, ini benang merahnya. Selesai nemenin dagang, diajak pulang nginep tiga hari tiga malam lamanya. Selesai nginep, beliau pamit mau pulang, Pak. Saya pamit mau pulang. Terima kasih udah dikasih nginep tiga hari tiga malam. Saya lihat selama tiga hari tiga malam ibadah Bapak biasa aja. Solat tibang rawatib doang kata Imam Ahmad bin Hambal. Solat ya tibang rawatib doang. Rawatib tuh zohor, asar, maghrib, isak, subuh. Kobliyah, Ba'diyah, kagak. Baca Quran saya lihat juga seainan doang. Seainan ngerti orang sini seainan ya dari ain ke ain lagi dah tuh. Tapi tiga hari saya nemenin Bapak luar biasa. Tidak ada kata-kata yang sia-sia keluar dari bibir Bapak. Kecuali untayan kalimat istighfar. Kata Imam Ahmad bin Hambal Pak. Ngomong-ngomong udah lama ngamalin istighfar. Kata pedagang martabak. Ya belum lama juga sih. Baru juga 20 tahun. Makin penasaran Imam Ahmad bin Hambal. Selama 20 tahun bapak ngamalin istighfar, apa hajat dan keinginan bapak dikabul oleh Allah. Kata pedagang martabak, "Walaupun saya kerjaannya cuma dagang kue, dengan mengamalkan istighfar, hajat saya dicukupi oleh Allah." Nah, ini dia nih. "Emang," kata tuh pedagang, "ada satu kepengenan saya yang sampai sekarang belum terpenuhi." Saya dengar di kampung Ano ada ulama ilmunya. Dalam santrinya, banyak saya pengen benar silaturahmi ke ulama tersebut, tapi dagangan kue nggak bisa saya tinggalkan. Sampai sekarang, saya belum juga sempat ngalap berkah ke ulama tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Pak, kalau saya boleh tahu, itu ulama emang namanya siapa?" Dengan mantap, pedagang martabak berkata, "Ulama tersebut bernama Imam Ahmad bin Hambal." Sadarlah, Imam Ahmad bin Hambal bahwa yang mengiringi langkah kakinya datang ke Kota Baghdad adalah untayan kalimat istighfar. Bukan cuma itu, beliau, ulama besar Imam Ahmad bin Hambal, nginap tiga hari tiga malam di rumah orang yang mendawamkan istighfar. Daripada kita ngomongin orang yang kagak-kagak, nabi aja sehari semalam istighfarnya seratus kali, maka mulai malam ini pertama kita dawamkan istighfar. Jelas, satu tuh, <tuh>, 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 <tuh> iya. Urusan terus sih gampang Air minumnya kagak ada cuman nih air minumnya nih. <tosan> 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 Lah lu aja nyengir seret bagaimana yang ngomong Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Yang kedua, daripada lidah kita, mulut kita ngomongin yang kagak-kagak, lebih baik malam ini kita perbanyak pembacaan solawat. Semua kita pasti cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita pasti mengharap syafaat di akhirat nanti betul apa tidak? <tik> tapi hidup di alam dunia jangan pelit, hei, hei, hidup di alam dunia ngaku jadi umat baginda nabi jangan pelit, kata nabi begini, al-bahil orang yang pelit, medit Koret pantat kuning buntut gasiran kata nabi orang yang pelit al-bahil man iza zukirtu lam yusolli alayya orang yang pelit itu ketika nama nabi disebut dia nggak mau baca sholawat kepada beliau. Bagaimana mungkin di akhirat akan mendapat syafaat kalau nama Nabi disebut? Dia nggak mau baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai malam ini memperingati Maulid kita dawamkan memperbanyak bacaan sholawat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, satu-satunya pemimpin di dunia yang cintanya kepada umat dan rakyat hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan Nabi kepada kita umat dan rakyat enggak perlu diragukan lagi. Dari dunia Nabi cinta kita sampai akhirat Nabi bela kita. Apa bukti cinta Nabi kepada kita? Nah, ini mudah-mudahan jadi oleh-oleh nih Sedikit yang mau saya sampaikan, tapi mudah-mudahan jadi menambah kecintaan kita kepada beliau. Saudara, nabi itu hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidurnya di atas daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Ya hati-hati kasih jalan dulu. Sampai mana ada gue ngomong tadi dah <tuh> Ya, taruh aja sini bang. Gak usah pakai meja deh, kayak naro ancak aja sini kayaknya. Dah nggak apa-apa, taro aja, nggak apa-apa. Sampai mana deh gue ngomong tuh. Ah, bapak ibu, saudara-saudara, nih oleh-oleh agar kita makin cinta lagi kepada baginda Nabi. Nggak usah diragukan kalau Nabi cinta benar sama kita umat ini. Pertama, bukti cinta Nabi. Nabi itu hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang ampe berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam sepotong roti, kadang-kadang satu dua butir korma. Dalam kondisi yang sangat sederhana, Allah menawarkan bantuan. Muhammad, kamu pengen apa? Aku berikan asal bisa membuat hati kamu senang. Allah nawarin, mau apa? Muhammad ngomong, mau harta yang banyak, ngomong, mau jabatan yang tinggi, ngomong, mau pangkat yang luas. Ya terusin aja sendiri dah. <laughs> Mau apa Muhammad? Ngomong aja. Wala rabbuka Dapat tawaran begini dari Allah, apa jawab nabi kita? Izan ya Rob. Kalau memang demikian ya Allah. La arda min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta banyak, jabatan tinggi, pangkat yang luas? Itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil, Nabi lebih memilih hidup sederhana karena mementingkan umat dan rakyat daripada hidup mewah, bergelimang harta, pangkat, dan jabatan. Sekarang ada nggak pemimpin model kayak begitu? Oi. Satu yang kedua, saudara, ayo kita lihat sejarah sebelum ruh berpisah dari jasad Baginda Nabi. Ada tiga kalimat yang terlontar dari bibir mulia beliau. Apa kalimat-kalimat tersebut? Asola, asola, solat, dirikan solat, solat, kerjakan solat. Siapa orang yang mendirikan solat, dia sedang mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan ibadah solat, sesungguhnya dia sedang menghancurkan agamanya. Pantas dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan. Makasih bang. Pantas dalam hadis lain Nabi menyatakan ma yuhasabu bihil abdu as -sholah. Amalan pertama di akhirat nanti akan diperiksa adalah amalan ibadah solat. Nih malam ini nih yang hadir di musola nih yakinlah di akhirat kita bakalan ditanyain tentang solat kita masing-masing. Oi, oi, kamu siapa? Saya pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Parung Jaya pernah sholat? Pernah pak. Berapa banyak? Agak banyak-banyak pak, setahun cuma dua kali. Latif. Saudara, ayo kita renungkan. Habis kita renung, kita hitung. Sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. Betul apa enggak? Ya. Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita lima kali lapor. Melalui sholat lima waktu. Sekarang kita hitung nih. Bapak Ibu sholat itu yang bagus. Taruh dah sekali sholat waktunya 10 menit. Oh mbak yang di musola 10 menit cakep banget tuh. Yang sedang-sedang taruh dah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Ini cepet perangkonya gambar geledek soalnya nih. Ambil yang tengah-tengah aja. Ini ajaran Nabi juga nih. Ambil yang tengah-tengah. Kelamaan jangan, kecepatan juga jangan. Kata Nabi Iza Amma Kalau kamu diangkat jadi imam, ringanin solatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya kagak sama sama dirimu. Ada makmum kalau solatnya kebangatan lama begitu berdiri dengkulnya oyog oyogan. Ada kagak yang begitu tuh? Banyak. Ada makmum yang begitu sholat, selesai sholat, udah janjian mau terima duit komisi penjualan tanah. Ada apa enggak? Ada. Lah kalau imamnya kebangatan lama, tuh makmum kelosodan. Betul apa enggak? Anak muda janjian sama pacar ketemunya di jembatan abis sholat berjamaah. Imamnya kebangetan lama turun hujan belaturan. Tuh pacar kanyut di bawah banjir. Tuh. Kata Nabi ambil yang tengah-tengah aja. Ayo kita hitung. Sekali sholat lima menit. Lima kali lima waktu kan cuma 25 menit. Betul apa enggak? Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini aja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Uh, uhuh. saya bangga dan bersyukur tadi ngobrol sama tokoh masyarakat saya dikasih tahu Ustadz, alhamdulillah orang Parung Jaya mas sholatnya tekun-tekun Ustadz. Saya bilang, saya juga tahu kok orang sini sholatnya rajin-rajin. Apalagi kalau subuh berjamaah, musola penuh sampai keluar-luar. Kagak ada yang di dalam. <tik> <tik> Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kaum muslimin yang saya cintai. As-sholat, as, -sholah, as -sholah, sholat, dirikan sholat. Saya poin-poinnya saja Begini Bapak Ibu Saudara-saudara Nabi itu bukan cuma ngajarin kita untuk sholat Tapi Nabi nyontoin Agar sholat yang kita kerjakan Kita terjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat Bahasa gampangnya Orang yang sholatnya berhasil Kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat Dia jadi manusia yang lebih bermanfaat Dengan menebarkan kebaikan kepada siapapun juga ini solatnya berhasil, nih. Nabi ngajarin begitu, tuh. Maaf, kita ini masih banyak di antara kita yang mendirikan solat, cuma sekedar gugurin kewajiban doang. Sejauh mana solat membentuk karakter kita, kita males koreksi, kita males introspeksi. Akibatnya, selesai ibadah solat, kita kerjakan kita bisa merubah diri menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi. Sholatnya mah tekun, tapi ngomongin tetangga jalan terus. Oi, oi, bukan di kampung sini, di kampung sono. Duh, di kampung sono tuh orangnya mah sembayangnya rajin-rajin, tapi mulutnya Demen banget, gosipin orang tuh di kampung Blasono. Saya tanya, orangnya pindahan dari Parung Jaya. Katanya, "Nih, <tuh. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudara, kaum Muslimin masih banyak di antara kita yang dalam mendirikan ibadah salat hanya terjebak menggugurkan kewajiban." Kita tidak mampu merubah diri menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi. Ayo lihat solatnya baginda nabi. Nabi itu solatnya paling sempurna. Betul apa tidak? Nabi itu solatnya paling khusyuk. Nabi itu solatnya paling kuat. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat, nabi ngajarin kita agar... Menterjemahkan ibadah sholat dalam kehidupan bermasyarakat Nabi tebarkan nilai-nilai kebaikan kepada siapapun juga Ini penting nih Maaf kita sih sholatnya rajin Tapi kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu Ngapain gue bantuin lo? Lo bukan keluarga gue Ngapain gue tolongin lo? Lo kemarin kagak nyoblos gua. <laughs> Nabi itu bukan cuma ngajarin tapi nyontohin ibadah sholat yang kita kerjakan. Harus kita terjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tebarkan kebaikan kepada siapapun juga. Jadilah manusia yang lebih bermanfaat. As-sholah, as, -sholah, as -sholah. Yang kedua, an-nisa itakun-nisa. Wanita lindungi, hormati, muliakan kaum wanita. Yang ketiga, ummati, ummati. Ayo kita lihat. Saudara, Nabi itu bukan cuma seorang Rasul. Nabi adalah kepala rumah tangga, pemimpin dalam keluarga. Betul apa tidak? Nabi punya istri. Nabi punya anak. Nabi punya cucu. Ayo kita lihat sebelum ruh terpisah dari jasad Nabi nggak manggilin istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang bapak Nabi nggak manggilin anak semata wayangnya Sayyidah Fatimah sebagai seorang kakek di penghujung hayat Nabi nggak manggilin cucu kesayangannya Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi yang dipanggil-panggil oleh baginda Nabi Ummati, ummati Kita semua umat baginda Nabi besar Muhammad Nah saudara Jangan sampai tiap tahun kita memperingati maulid ritualnya saja Mulai malam ini dan seterusnya Ayolah kita berusaha agar di akhirat nanti kita juga diakui sebagai pengikut baginda nabi. Dengan apa? Meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Sebab ciri pengikut baginda nabi. Kalau mau diakui umat oleh beliau. Kalau mau dapat syafaat dari beliau. Rukaan sujada. Ciri pengikut nabi itu diantaranya. Mendirikan sholat. Bapak ibu, udah jam 8 lewat 3 jam ini. Saya mohon maaf hadir rada terlambat karena tadi baru kembali dari Palembang. Ogan Komiri Hulu dari kota Palembang itu masih per ditempuh lewat darat 3 jam setengah. Tadi pagi dari rumah selesai sholat subuh langsung ke airport berangkat ke Palembang acara di Palembang habis zuhur selesai jam 3 kembali lagi ke Palembang terbang balik ke Jakarta Alhamdulillah walaupun rada terlambat saya masih bisa hadir di tengah-tengah jamaah musola baitus salam besok pagi saya harus melanjutkan perjalanan ke Pekalongan karena harus sampai Cirebon Beberapa agenda sudah terjadwal pengajian maulid di sana. Ini memang sudah tiga hari melanglang buana, mulai dari Bantul, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lalu hari ini ke Palembang. Malam ini emang udah ngancem banget sama bini. Lapu yang tiga hari, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum Muslimin yang saya cintai. Nah, kalau kita, Mau diaku sebagai pengikut Nabi kualitas ibadah sholat harus kita tingkatkan. Jangan terjebak ritual saja. Selesai dari melaksanakan ibadah sholat, jadilah manusia yang lebih bermanfaat dengan menebarkan kebaikan kepada siapapun juga. Karena orang beriman melakukan kebaikan apapun itu kepada siapapun juga dicatat sebagai sebuah ibadah dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan itu jadi modal kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Saudara sekilas yang namanya syafaat kita harapkan semua, betul apa tidak? Betul. Tapi begini, yang namanya kita perlu syafaat itu kita harus punya modal. Hoi, Oi. Kalau kita ngarepin syafaat, kita kudu punya modal. Salat kita modalnya cukup, amal ibadah kita, nilai-nilai kebaikan kita modalnya cukup. Yang kurang-kurang nanti di akhirat mudah-mudahan Nabi memberikan syafaat dan pertolongannya kepada kita. Kalau kita punya modal Solatnya tekun Tebarkan kebaikan kepada siapapun juga Tapi kalau solat kagak gablek ah, Kagak gablek dah tuh Hidup di tengah masyarakat romannya jadi provokator. Di akhirat ngarep-ngarep syafaat Nabi mimpi. Hei, hei, Ayo, mumpung kita masih hidup di alam dunia, kita semua ngaku cinta kepada Baginda Nabi. Ayo kita perkuat modal kita Dirikan sholat yang berkualitas Tebarkan nilai-nilai kebaikan kepada siapapun juga Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat lebih kurang. Saya mohon maaf. Wallahu almuafiq ilaqomitarik. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.